Guys, jangan genit guys. Kenapa sih ngeliatin orang aja gak boleh? Gak boleh, ada aku. Nanti apa traumanya? Ditinggal kamu. Tadi ada siapa yang dateng? Hai. Cinta lama bersemi ke ramu. Halo, assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini aku mau nge-vlog karena hari ini tuh hari ini kegiatannya tuh ceritanya mau surprisein bunda, ya kan? Cuman kan gak lucu ya, tiba-tiba surprisein berisik di rumah sakit. Ya yang pasti cuman kayak tara udah gitu aja gitu. Karena kan rumah sakit, ria, guys. Apa? Apa? Ria apa? Jangan bedon. Rumah sakit, iya ada yang sakit. Kalau di rumah sehat baru. Oke, terus ini sekarang aku mau ke kokas, aku mau cari kado juga. Terus Aiki juga tadi nitip sekalian katanya gitu. Nah di sini aku udah ada Anjan loh guys. Wow, hitam sekali. Gak kelihatan. Masalah ya. Dah, ada Anjan. Ini ada Emma, temen cu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, nah terus Jan, ada kabar nih Jan. Tadi kan Tete di video call. Kenapa sih kok deg-degan sih? Ya apa sih? Iya, tadi Tete di telepon sama Aiki kan. Terus tiba-tiba Tete ini kemana? Aku di jalan. Loh, aku mau ke kokas sama Jan gitu. Soalnya mau beli kado. Oh, ayo ikut enggak? Kira mau ikut. Terus ternyata kata, ya udah habis dari situ langsung ke ramu ya. Nah, ngapain nih? Gitu. Terus enggak? Ternyata ada kaze. Kazel. Iya, Kazel Kak Azri. Kok kamu biasa aja? Ya, terus kenapa? Aku harus gimana? Oh, kenapa iya. Aku juga. Aku blur lagi. Ya juga sih. Kalau mantan kamu gimana, Jan? Baru kaget. Oke. Okay. Tunggu, ini kok nggak blur? Iya guys, jadi Aiki tadi tiba-tiba ngabarin ya kan. Katanya di rumah. Di ramu ada kedatangan Kak Azel sama Kak Azri. Terus aku disuruh kesana. Aku sih udah tahu ya, karena pasti canggung banget ya kan. Sebenarnya yang mau kesana tuh temen yang cowoknya. Cuman kan ya, ya kenapa kan silaturahmi ya, apa salahnya gak sih nak? Right. Lu juga kan kalau sama mantan kan silaturahmi dong. Oh iya dong. Iya. Jadi makanya kita lihat nanti ya. Ini kita nggak direncanakan loh, ini tidak sengaja loh. Yaudah ini kita udah di kokas. Wih, cepet banget nih perjalanan 5 jam. Udah mau sampai. Kita date berdua, oh my god malam ini. Kita terpisah. Literally ini social distancing. Social distancing. Bagus lah. Jan nanya dulu guys mau daging yang ada di sushi karena mahal. Guys, Jan genit guys. Kenapa sih ngeliatin orang aja gak boleh? Gak boleh, ada aku. Hargain kak aku. Ya kan ngeliat doang. Gak boleh. Guys, ada yang ngeledekin pacar aku. Lihat aja, ini nanti dia yang syuting, kita ledekin balik ya guys. Sayang, tenang, nanti kita ledekin ya. Nanti kita kemana sih, ke Jepang ya? Reason syuting kan ya? Nah, apa sih itu ke Jepang? Enggak, di Jepang masih tutup. Sedih banget sih. Udah kenyang aku. Hah? Ya kalau makan itu mah nggak akan berekspresi ya aku mah. Gimana? Kok licin sih? Namanya salmon. Kok licin sih, Bang? Di sini. Kok kamu bisa suka sih? Padahal kamu tipe orang yang bahasanya makan kayak gini tuh kayak kan kayak bau, ih amis sih, kenapa ini enggak? Detek kenapa kita ini? Aku sendiri kali ya? Iya kan Anjep udah baru selesai hari ini 0.14. Sidarmon. Apa sih orang rilisnya tanggal 15?
Katanya si D. Azam mirip dia. Enggak, gila. Itu banget tuh. Enggak, kita lihat ya, kita bandingin. Sok, Kak. Kalau aku mah ya, pas bayinya mirip siapa, mau mirip Den, mau mirip Ferdi, mau mirip Tete, terserah pokoknya. Tuh kan tadi. Pas udah 4 bulan itu baru kelihatan mirip akunya. Tuh lihat dari Azam banget kan? Ya Allah, apa miripnya? Yang ini, yang ini. Mirip kan aku ya. Enggak mirip aku, kamu bandel. Mana sih yang kamu tadi? Tuh, mirip dari Azam ya guys ya. Mana? Tuh. Nah, entar si Azam waktu umur si Tete 4 bulan kayak gini mirip banget, percaya. Emang ini 4 bulan. Kayak itu kayak Dede yang kemarin itu loh yang gemuk. Nah, nih katanya ini mirip katanya guys sama Azam. Enggak. Enggak mirip ah. Halo. Siapa? Kak Acil. Halo. Jangan, jangan pulang dulu. Iya tuh, tunggu ah tuh ah. Ya. Ya. Dadah. Kata apa traumanya? Ditinggal kamu. Trauma apa? Apa tinggal? Nih guys, suka bohong guys. Ih, enggak pernah ya. Aku enggak, aku trauma laut. Sama kan kita? Kita kan selalu kan sama. Trauma yang sampai sekarang kayak itu misalnya. Itu sampai sekarang. Nasi. Apa makanan? Kamu harus jelas dong makanan. Ya apa aja. Iya. Kalau laut iya dari kecil. Kenapa? Karena takut tsunami. Demi Allah. Kita terlalu berekspektasi ya. Ya enggak maksudnya. Nih, karena takut ya sama hewan yang di dalam laut. Iya kan? Iya kan? Kan? Kita sama kan sih? Sama. Demi Allah. Misalnya nih, misalnya nih. Kan? Ada pantulan cahaya. Gila kan sih? Gue kayak udah pingsan duluan gak sih? Gue udah kayak, udah gitu tuh deh. Berang aja sekarang. Iya. Ya Allah. Seru banget, amit-amit, enggak lah, enggak ada. Sama hewan apapun aku di laut, iya. Makanya aku... Yang penting laut, soalnya kalau laut susah lari. udah panik duluan. Sama hewan apapun, hewan apapun. Di darat. Oh, semuanya. Kucing, pokoknya iya. Semuanya bukan takut aja gitu. Sebenarnya Rizan tuh kucing tuh berani, tapi diasalkan kayak enggak ngagetin gitu, enggak yang nyakar. Masih ada di otak aku dan enggak mungkin hilang tuh. Ini. Ya Allah, enak banget. Lagi berenang. Iya kan? Terus itu tapi injek kencak ngecap itu ternyata mata. Ya Allah. Aku sampai kayak pas yang kemarin nih, pas banana apa tuh namanya? Banana boot ya. Kan jangan atuh, takut kan aku jadi, soalnya aku tahun baru mau di Bajo loh. Aku kan sekali tuh pertama tuh, set, oke. Okay. Kedua kali nggak tahu aku sih yang nginjek apa, nggak tahu soalnya kan si airnya kotor, si airnya kotor, jadi nggak bisa lihat apa-apa. Terus tadi udah yang di dalam air, enggak kan buke dijatuhin, dilempar si banana putih, iya, semuanya jatuh kan, brok terus kan di darat. Terus tadi langsung pas yang kedua udah yang kayak mikirnya nggak kemana-mana, tiba-tiba dong, duk, itu kaki nggak tahu kenapa. Iya di bawah tuh ada kayak ada gak tahu di lautnya di airnya. Tete nginjek apa? Kayak gimana rasanya? Gak tahu. Udah Tete keburu takut. Tete langsung. Oh. Tete tahu. Tete langsung kelelepin temen Tete tahu. Parah banget sih. Tahu? Aku sampai kayak pas naik nangis. Udah gak mau. Ampun, ampun. Terus temen Tete pengen terus main lagi, ya apa dendamnya gua dan apa gitu. Aku takut, aku bilang. Ih, marah banget nih. Enggak, tuh, soalnya tau. Enggak, soalnya sob, Tete aja gitu ya gak bisa lari. Tete sampai kayak, Tete sampai selesai. Ya tuh, ih kamu mana gitu, curang lah. Tete sampai pas sudah selesai, Tete ngelamun sih ya. Haji, iya ya. Gimana kalau emang beneran ada hewan gede, terus kita nggak tahu? Tapi nginjeknya rasanya kayak gimana? Dia pakai sendal? Enggak lah, masa pakai sendal? Nggak tahu dah.
akunya langsung berut, langsung gitu. Kayak ada daratan gitu. Enggak ada. Iya, makanya berarti kan ada hewan dong di bawah. Bukan nginjek, ketendang. Teteh kayak gini atau kayak enggak sengaja. Misalnya hewan di bawah teteh. Iya, enggak sengaja. Jadi pas jatuh kan otomatis kaki di bawah. Nah, pas kaki sudah ada di darat di air, masuk duk kena itu. Oke. Terus udah ada yang kayak rumput-rumput gitu kan. Aduh anjir. Makanya aku langsung yang gede, orang kena kaki yang kanan segini. Enggak. Ini apa namanya? Tumit. Bukan tumit, ini apa? Itu tuh. Ini bawah. Ini betis. Bukan. Ini tuh apa yang mata kaki itu? Iya, pokoknya gitu kayak nendang bola. Terus aku gitu. Close gitu. Makanya aku waktu jadi di Bali, kan di Bali tuh ada gini kan. Iya. Tapi kelihatan kan itu. Tahu enggak yang aku mah keruh, enggak kelihatan apa-apa. Jadi akunya langsung kayak ternyata enggak berani lihat ke bawah pas masuk ke air ya. Terus langsung gitu, langsung merem, terus pas udah langsung ke atas langsung lihat ke atas aku mah cepetan aku dulu yang naik aku dulu. Ombak nih, mau ombak kecil, mau ombak gede gitu. Kayak waktu TikTok yang aku liatin. Iya. Ada yang surfing. Terus tiba-tiba di balik kita ada yang hiu. Iya. Padahal itu editan ya. Tapi kebayang ya kalau misalnya bukan hiu, bukan apa, tapi orang. Ternyata di air itu ada kehidupan manusia. Nah, putri duyung real. Kan belum kita cari tahu. Kedalaman air aja kita belum tahu sampai berapa kan? Berapa besar? Iya, berarti kan kemungkinan di bawah ada hewan-hewan yang lebih menyeramkan. Tapi ya nggak bisa ke atas kan mereka? Bisa aja kalau misalnya udah bosan mah. Oh, serius? Iya. Yeah. Ada waktunya dia ke atas, ada waktunya dia enggak. Yeah, misalnya dia bisa aja di bawah udah nggak ada makanan apa nggak ada apa, baru dia ke atas. Iya sih, tapi kayak. Cuman jarang. Ya aku mikirnya tuh sama hampir kayak kita gitu loh. Bahasanya kita ke atas kan nggak ada oksigen ya, gravitasi gitu kan. Nah, kayak itu kayak selalu mikirnya, oh mungkin hewan-hewan pun sama, semakin mereka naik ke atas. Jadi ah nggak mau. Kesukaan aku kalau di sushi tei dan susah banget. Terus ini kita mau cari-cari hadiah kado dan aku nggak malu guys. Nah, itu malu baru gue. Kayak gitu gue yang malu. Oke guys, guys ada yang malu guys. Guys, jadi kan ceritanya tuh aku mau beli perhiasan, tapi kayak aku tuh nggak ada yang serk, makanya aku tuh nggak pernah ke jauh dari itu gitu, karena bukan aku banget gitu. Ada dua, pokoknya ada dua yang nggak pernah aku kunjungin karena kayak setiap aku lewat lihat, oh biasa aja, oh biasa aja ya. Karena kayak buat anak muda banget gitu. Nah kalau yang aku tuh sukanya kayak, aku sukanya kayak anjir lah. Iya gitu. Jadi ini kado bunda, ini kado dari Ferdi Rizwan ya tuh. Ini dari Aiki bunda. Aku yang beliin lah bunda. Wow. Jadi bunda tolong ya, kayak usaha aku tuh tolong ya. Dih, itu dari kamu. Nanti kamu transfer aku ya. Jangan lupa. Kan si gabut mulai. Kak, suka rusak ya? Gabut anjir ih. Hati-hati. Suka rusak itu hati-hati. Nih mulai nih gabut. Kamu jadi bingung ini sulit sama ini. Jadi dia bercanda. Wow. Dua kali lihat guys. Ya gitulah Rizwan. Gak bisa diem anaknya. Halo. Adegannya diulang lagi. Jangan astagfirullahaladzim. Tiga kali. Iya.
Astagfirullah. Gak jelas gak, sumpah. Capek. Ya guys, sedih banget kita gak jadi keramu. Ih, soalnya udah tutup. Gak ketemu Kak Azel, Kak Azel. Azel Jibril Buen ketemunya. Siapa? Temen kamu. Si Buen ya. Yaudah, jadi kita langsung ke sini. Bener ya, sunat ya. Kan ngomong ke saya, katanya kalau ayat 13 sok subuh. Bener ya tapi ya. Wih, gitu dong. Masa kalah sama Dede Ajam? Dede Ajam kan besok sunat. Iya. Iya besok. Kalau si Aparema yang makan aja. Iya. Iya, makanya ini mau sunat juga. Oh, berarti nanti si, tapi Pak Elma teman aku masal gitu di sekolah. Jadi sekolah tuh enggak ada yang sunat masal gitu kan, yang belum sunat sunat di situ. Dibenyek gitu. Ada videonya sumpah. Ini kerekam. Eh, tadi ada siapa yang datang? Hai. Ah, gitu dong. Ngobrol tapi. Oh, bagus. Kenapa aku suruh ke sana? Enggak kan, Tete kan takut mau silaturahmi. Oh, Sugante kayak takut kikuk gitu. Kikuk. Oh, pasti temennya Aiki balikan sama. Iya dong, biar rame dong. CLBK. Cantik banget loh. Oh, CLBK. Cinta lama bersemi ke ramu. Oh, teman-teman lama sih. Oh, bagus. Iya sih, bagus sih ya konsepnya. Oke, boleh. Gak apa-apa. Kita mah setuju-setuju aja. Jam 400 ribu lagi. Yes. Karena tadi 75. Yes, itulah. Wah, siap bun, ini mah bun, sorot terus bun. Yes. Enggak, nanti kita tadi udah janjian mau datang-datang juga. Iya lah. Jadi Bunda mah tenang, saya tenang. Iya tenang, siap-siap weh. Tete yang lucu mah, popokin seharian bersama Azam. Bunda Cici. Aku mah bisa popokin, salah kalian karena cowok-cowok. Iya, maksudnya nih Rizwan apalagi. Kalian tuh waktu kecil semua yang bersihin tainya kan ayah. Iya. Aku pernah bersihin kamu. Aku pernah bersihin kamu kalau aku belum pernah bersihin Aiki. Oke, tepuk tangan. Aduh takut. Tapi berarti sayangnya. Iyalah. Makanya jangan jarang-jarang dong mainnya. Aku malah Nih, si Rizan tak suka ngeprank ya. Enoki. Jangan. Aku mau bohong pas kedua kali. Aku gitu. Tahu antara enggak. Soalnya kayak antara enggak percaya tapi sieun. Jadi kayak gitu. Parah banget nih. Nah, kayak gini jadinya. Tapi kita belinya yang IMAX. Jadi walaupun kita mau di samping tuh tetap gede, tetap kelihatan. Enggak apa-apa. Pokoknya ini. Password. Gak mau. Iya mak, ganteng pisan loh. Hey. Cek video. Hey, ini mah ganteng pisan, putih pisan. Ya aku dulu juga putih, cantik. Iya, tapi kan kamu berenang. Yang di TikTok. Enggak kan ada waktu segininya. Aku juga ya. Dibagi. Guys, kita closing ya. Kita udahin di sini karena kita nggak jadi. Ada Pak Azel, sedih banget.
Aduh, kita jalan-jalan nih, kita susi lid ya. Gak ngajak kan? Kamu di sini, dikira di rumah sakit. Di rumah sakit. Di hotel. Udah, kita mau main-main dulu.